Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Manggala Mardika. Saya bekerja sebagai dokter spesialis urologi. Saat ini RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang sudah memiliki pelayanan klinik urologi. Klinik urologi ini dapat menangani penyakit seperti infeksi, batu, tumor di saluran kemih, pembesaran prostat, penyempitan uretra, dan banyak penyakit lainnya. Beberapa waktu lalu kami alhamdulillah telah berhasil melaksanakan operasi prostat yang dilakukan dengan metode endoskopi. Endoskopi ini adalah prosedur medis yang dilakukan dengan memasukkan alat berupa kamera ke dalam tubuh pasien, sehingga operasi ini tidak memiliki bekas luka sama sekali. Tentu saja pasien dapat menggunakan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan klinik urologi di rumah sakit ini. Jadwal praktek pelayanan klinik urologi adalah setiap hari Sabtu di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang. Konsultasikan sakit Anda kepada kami. Jika sehat, kami tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah sudah tersedia klinik urologi yang dapat menangani penyakit saluran kemih seperti infeksi, batu ginjal, prostat, dan lain-lain. Penanganan operasi pun sudah dengan cara yang canggih tanpa bekas luka pada tubuh. Yang paling utama dilakukan oleh dokter handal dan bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi, untuk seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya, jangan ragu yuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang. Ika sehat, kami tersenyum. Terima kasih.